Ini adalah mesin gantai kupu. Tak perlu gantai dengan tangan lagi lah. Okay, kita akan, kalau kita nak basuh pun kita pakai kain je, lap sini. Lap kain sini. Kalau nak setting depan belakang tinggi, kita pula ni naik tinggi sini. Ya, sama dengan sini ya. Dua kali kita akan lakukan masanya. Sekarang ni depan dah, belakang tinggi. Kalau nak tinggikan lagi pun boleh lah, tak ada masalah. Kalau macam ni lama sikit lah dia apa, dia gantai tu. Tujuan macam mana ni? Adjust pulang macam mana? Cuba cerita. Kalau ia tarik ke, kalau ketar tu ke sana, ghost down sikit. Ghost down sikit. Ghost down sikit. Biar sikit-sikit semata, biar tunggu kejap. Ghost down sikit. Biarkan? Dia akan pergi, bila ghost down, dia akan pergi ke sana. Ke kanan? Kanan balik. Halo. Tadi lagi lah. Ya, ya, sila. Bila dah okey, lock balik. Lock balik dekat atas ni. Tengok. Kalau dah okey setting ni, lock balik sini. Sekarang ni lari dah. Tapi nampak macam lari gitu. Keluar kejap dia, dia makan masa juga. Tengok. Tengok dulu, biar dia pergi mana kita tengok. Kita nak bubuh.
Ah, tinggal lagi, kau lagi, kau lagi, kau lagi. Sampai jumpa. Apa dah? Beda setting tu. Pergi ke kanan. Bila dia dah okey, dia biasa memang dapat lah. Dia takkan pergi dah. Mula-mula baru kita memang gitu. Main ke situ, ke situ. Dia nak ditanya okey, okey lah. Tak payah. Dia out gitu je lah.